Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, setelah melalui berbagai pertimbangan, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PKM di Kota Semarang hingga 7 Juni 2020. Keputusan tersebut diambil dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Semarang Kamis malam. Bertempat di Markas Kodim 0733 BS Kota Semarang dilakukan sejumlah evaluasi, terutama menyoroti adanya lonjakan aktivitas masyarakat selama 2 hari kebelakang jelang Hari Raya Idul Fitri. Hendy mengatakan, pada dasarnya pihaknya ingin menjalankan skema new normal di Kota Semarang, namun hal tersebut diyakininya membutuhkan waktu. Adanya lonjakan aktivitas masyarakat menyebabkan tren penurunan grafik COVID-19 kemudian berbalik arah. Selama 2 hari ini ada penambahan penderita COVID-19 terkonfirmasi yang cukup signifikan di Kota Semarang, yaitu sebanyak 17 orang dari 3 klaster baru, yakni sebuah pasar, rumah sakit, dan salah satu lembaga pendidikan. Berdasarkan rapat Forkombinda memutuskan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang ini akan kita perpanjang sampai 14 hari ke depan. Jadi periodenya adalah tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni. Ya. Hampir sama, nanti kita akan melakukan upaya-upaya untuk memutus mata rantai, patroli yang dilakukan satuan wilayah dengan Pemkot seperti TNI Polri, dengan Dishub, dengan Satpol juga akan terus dilaksanakan. Patroli di tingkat kecamatan yang melibatkan Polsek, Koramil, dan teman-teman camat juga dilaksanakan. Dan juga di 177 kelurahan, lurah mengajak Babin dan Babin Kantimpas juga dilaksanakan. Termasuk 8 pos yang ada di perbatasan tetap kita aktifkan, dan 4 pos di tengah kota juga masih aktif. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Auliansyah Lubis, dalam pertemuan tersebut menegaskan, tetap akan melakukan pengetatan di jalur masuk ke Ibu Kota Jawa Tengah serta mengembalikan pendatang yang masuk ke Kota Semarang dalam rangka mudik. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.